Seperti inilah dalam proses pelepasan mesin. Dan nanti setelah mesin ini turun, selanjutnya akan kita kirim kepada salah seorang konsumen kita, yaitu yang akan digunakan sebagai mesin perahu nelayan. Dan selanjutnya nanti mesin ini akan kita kirim kepada konsumen kita, yaitu yang beralamatkan di Pulau Madura, tepatnya di daerah Sumenep. Selanjutnya mesin ini sudah berada di atas mobil pickup yang selanjutnya akan kita luncurkan kepada konsumen kita, yaitu yang beralamatkan di Pulau Madura, yaitu tepatnya di daerah Sumenep. Demikianlah satu buah video yang saya tampilkan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.